Seorang dermawan dari keluarga Akiditeo. Keluarga Akiditeo ini adalah keluarga pengusaha kelahiran Langsa, Aceh Timur. Tapi lama bermukim di Sumatera Selatan dan menyumbang melalui Kapolda Sumatera Selatan angkanya fantastis. 2 triliun rupiah. Dua fenomena ini kita gandengkan gitu ya. Akhirnya judul saya mengatakan bahwa Akiditeo menyumbang 2 triliun rupiah. Apa yang sudah disumbang oleh Susilo Bambang Yudhoyono? Doa. Jadi saya bisa mengatakan Akiditeo menyumbang dana, Susilo Bambang Yudhoyono menyumbang doa. Sama-sama bagus sebetulnya ya. Hanya sedikit pengusaha atau keluarga pengusaha yang mempunyai kedermawanan hati seperti keluarga dari Akiditeo. Luar biasa. Kita sudah membahas dalam program yang kemarin. Nah, hanya sedikit juga keluarga yang sering membuat kegaduhan di media sosial. Keluarga Cikeas. Nah, ada orang bertanya ini, apa ya cukup ya mantan presiden berdoa di Twitter gitu ya. Apakah sudah melakukan sesuatu yang lebih hebat gitu? Menyumbang rakyat atau apa? Gini, mungkin ada beberapa orang dari Demokrat akan oh kami menyumbang diam-diam, oh saya tidak percaya. Mungkin apa yang dilakukan oleh almarhum Bapak Akiditeo, pengusaha dari Sumatera Selatan yang tidak dikenal namanya oleh banyak orang ini, menampar kita semua, menampar para orang kaya baru yang hartanya masih bisa dihitung tapi sudah menyebut dirinya sultan, menampar para artis yang sibuk pamer mobil dan rumah mewah tapi tidak sedikit pun terdengar bantuannya untuk kemanusiaannya mulia, menampar orang-orang rasis yang berdonasi tapi masih melihat siapa yang harus dibantu dan agamanya apa. Termasuk beliau menampar saya juga dan kita semua supaya terus berusaha berbuat baik tanpa banyak bertanya dan tidak perlu terlihat di permukaan. Terima kasih kepada keluarga almarhum Bapak Akiditeo atas sumbangan 2 triliun rupiahnya. Kita dengar ya berita menggembarkan ini. Keluarga pengusaha Akiditeo menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Bukan 2 miliar loh, 2 triliun rupiah, uang semua, nggak pakai pasir. Sumbangan dana penanggulangan COVID-19 untuk Sumatera Selatan membuat heboh. Pasalnya dana yang disumbangkan mencapai 2 triliun rupiah. Dana disumbangkan dengan mengatasnamakan keluarga almarhum Akiditeo. Few moments later. Pihak kepolisian Polda Sumatera Selatan menangkap anak bungsu Akiditeo Herianti yang sebelumnya memberikan bantuan 2 triliun rupiah yang diserahkan kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indraheri. Penangkapan ini karena uang 2 triliun rupiah yang dijanjikan ternyata tidak ada. End a flashback. Uang lagi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional.